Bercakap tentang proses kreatif, penghasilan novel ini agak luar biasa daripada novel-novel saya sebelumnya, ya. Kerana biasanya dalam novel-novel saya sebelumnya, saya akan merangka catatan dari bab awal, bab 2, bab 3 sampai ke bab yang akhir, ya. Tetapi untuk naratif Ogong Soto, begitu ilham datang untuk satu cerita, maka saya terus menuliskan cerita itu, ya. Jadi maknanya tidak bermula daripada bab 1, ya. Tapi saya bermula dengan bab 5 sebagai contoh, ya. Kemudian mungkin pergi ke bab 2, kemudian pergi ke bab 7 dan sebagainya, ya. Bagaimanapun, ini tidak, pada pandangan saya, tidak mencacatkan kesempurnaan plot cerita itu, kerana sebelum saya mengarang, saya telah mempunyai satu pandangan ataupun satu konsep tentang plot yang menyuruh daripada awal hingga ke akhir, dan saya tahu tentang sinopsis dan apa yang ingin saya sampaikan, ya. Jadi walaupun saya bergerak daripada bab yang awal yang lebih kemudian balik kepada bab yang awal, tidak menimbulkan masalah, ya. Jadi ini yang saya lakukan dalam proses kreatif saya, dan oleh kerana novel ini, ya, saya tulis dalam waktu yang agak agak lapang, ya, waktu malam selepas saya mengajar, ya, dan dalam masa tempoh 3 tahun itu saya punya masa yang agak lama, ya, maka saya dapat memberikan tumpuan yang lebih, ya, untuk setiap bab yang saya tulis atau yang saya hasilkan.